Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari Lanjut Lo Kopi. Kali ini kita akan menyeduh kopi dengan menggunakan Manolaru dan menggunakan alat P60. Tapi saya lupa, bentar ya, mana kertasnya? Kita gunakan adalah P60. Pertama-tama kita akan basuhi dulu kertas filternya dengan air. Gunanya adalah untuk mengurangi rasa kertas pada P60, pada rasa kopi yang kita sediakan itu. Oke, kita akan menunjukkannya dulu. Saya akan menggunakan kopi dari Sajang yang saya bawa dari Lombok kemarin. Kita saya Lombok air bulan lalu. Iya, air bulan Oktober lalu. Adalah kopi Sajang. Ini ya, senang pada semua. Oke. Banyak wangi, harum, dan sembah. Oke, setelah itu kita akan giling kopinya. Oke. Kita timbang dulu. Kalau kopi yang ada yang gunakan, maaf, saya harus kita timbang dulu kopinya. Giling. Oke, cukup. Kita akan milih kopi saja. Oke. Kita akan giling. Kopi saja dari Lombok. Kemudian kita tuang 12 gram. Kita gunakan perbandingan antara 1 banding 12. Jadi airnya sekitar. Oke. Kopinya kita buat 15 gram, agak sedikit cut. Yang ini kita simpul dulu. Itu seduhan selanjutnya. Nah, untuk temperatur air, kita akan gunakan antara 90 sampai 95 derajat panas. Jadi, sementara kita dinginkan dulu airnya. Sekejap, bisa kita buka jari. Ya, saya ada timer. Oke, timer. Ya, kita diamkan sekitar 1 menit atau 2 menit. Tapi bisa juga kita gunakan pakai tangan seperti ini. Oh, ini masih panas, berarti belum bisa. Oke, terus. Oke. Kita anggap selesai 1 menitnya. Biar kita geser. Kita kembalikan posisi ke nol. Oke. Nah, ini kalau kita paham dengan aturan seduhan, kita akan menggunakan timer. Tapi ya, untuk kita sebagai pemula, tidak usahlah terlalu banyak gaya. Jadi cukup dengan seperti yang kita buat, memperkirakan seduhnya setelah 1 menit atau sampai 2 menit saja. Oke, setelah kita seduh, oke, air sudah bagus. Kemudian kita lakukan penuangan air. Nah, kita basuh semua seperti ini. Nah, ini adalah kopinya.
kopi dari daerah saja, kopi Arabica ya. Enak. Kopi apa ya? Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, perhatikan dia harus ada jedahnya. Jadi kita sudah semua baru seperti ini. Kita kasih jedahnya. Nah, kremanya banyak banget nih. Oh, maaf, anda tidak bisa lihat. Kita bisa gunakan yang lain. Oke, kita tuang lagi. Mencapai 220. Satu banding 12. Kita gunakan ini. Dan laba anda yang pekat juga bisa satu banding 20. Oke. Satu banding 15. Jadi perbandingan itu tergantung anda. Banyak satu banding 10. 12, 15, 18, serah anda, mana yang nyamannya anda saja. Kita tidak boleh kaku dalam minum kopi. Sebutnya 1 banding 12. Ayo tinggal minum lagi. Kita atas sebelahnya.